Oke, teman-teman semuanya, lanjut lagi, cek sound lagi. Nah, kali ini masih tetap bersama ATV Pro Audio. Kita membawa spesifikasi cek sound hari ini 4x subwoofer 118A dan juga line area-nya TLA 210, 10 inci kali 2 ya. Belum tahu mungkin teman-teman. Untuk line area-nya di atas itu TLA 210 menggunakan 10 inci kali 2, terus per box. Jadi otomatis itu ada 10 inci kali 4. Terus untuk subwoofernya itu 18 inci kali 4. Jadi hari ini memang sengaja kita cek sound di area yang luas seperti ini. Jadi memang kita nyari area yang jauh dari suara-suara mobil dan lain-lain. Nah, memang sengaja. Terus ini nanti kalau kita mau nyoba ya, khususnya di lagu genre campursari. Nah, tadi kita sudah cobakan kalau di lagu dangdut tadi full dangdut. Nah, sekarang coba di lagu-lagu campursari dan nanti kita akan mencoba di lagu model campursari langgam seperti itu, biar teman-teman semuanya juga nanti benar-benar bisa ngerasain bagaimana hasilnya daripada TLA 210 dan juga 118A. Untuk TLA 12 kemarin sudah kita videokan. Teman-teman tinggal menyaksikan saja di channel YouTube kita, semuanya sudah ada videonya. Oke ya, teman-teman. Nah. Oke, satu buat lagu yang pertama ini ada Ilat Tanpa Balon. Nah, ini request juga dari beberapa teman-teman yang penggemar lagu campursari ya. Selamat mendengarkan buat teman-teman semua.
bahkan lagu Ulat Tanpa Balung. Nah itu buat teman-teman semuanya. Terus setelah itu ada juga yang pengen mendengarkan lagu Gending. Nah ini kita coba dulu lagu di agak lagu-lagu Campursari. Terus setelah itu nanti ada yang mau dengerin Madiun Ngawi. Nanti Madiun Ngawi juga akan kita putarkan versi untuk Campursarinya teman-teman ya. Nah ini kalau untuk lagu Gending.
Tapi yo cuma ada kendangannya itu kok ya, jadi tidak yang langgam banget itu, tidak ada kendangannya mas kan. Terus ini kita mau nyoba lagi, ini ada request dari teman-teman yang pengen nonton TLA210. Nah kali ini requestnya kalung emas. Nah coba kita akan beranjak lagi ke lagu kalung emas. Ini lagu Samosari ya, ini kita nyoba lagu Samosari. Terus setelah itu nanti kita akan istirahat dulu, terus nanti kita akan ada sesi kedua, nanti juga akan kita cek soundkan lagu-lagu dangdut anak muda seperti itu. Nanti spesial ini buat teman-teman semuanya. Oke ya. Satu buah lagu dangdut kalung emas. Thank you.
Oke guys, nah sudah satu buah lagi kalung emas, Jos. Jadi memang ini tadi rencananya kita nanti karena kemungkinan maksimal sampai jam 3. Nanti ada tinggal beberapa genre yang belum kita hadirkan buat teman-teman. Yang jelas itu tadi semua sudah kita hadirkan, mulai dari genre campur sari, genre DJ dan juga slow dude. Nah, dangdut yang slow banget itu sudah kita hadirkan. Jadi memang ini konten yang spesial. Jadi memang ini kita sengaja kita hadirkan buat teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya benar-benar biar benar-benar bisa tahu. Jadi mungkin katakanlah yang teman-teman di luar kota yang mungkin baru kenal dari produk ATV, ataupun buat teman-teman semuanya yang baru melihat channel YouTube kita, atau buat teman-teman yang katakanlah teman-teman semuanya pengen datang langsung, bisa nanti datang ke Madiun bersama kita-kita, nanti bisa kita cek sound langsung bersama di Madiun. Kalau teman-teman nanti mau demo di mana, kita juga bisa menghadirkan. Katakanlah, mas aku minat dari subwoofernya aja, bisa kita hadirkan. Mas aku minat dari line array-nya, bisa kita hadirkan. Dan teman-teman nanti benar-benar bisa ngerasain bagaimana nanti hasil dan juga tes langsung di lokasi, biar teman-teman bisa membedakan bagaimana suara dari line array, dari subwoofer, seperti itu teman-teman. Oke, langsung selanjutnya. Nah, sekarang ini request spesial ini Madiun Ngawi, spesial buat teman-teman semua. Thank you.
request salah satu Madiun Ngawi. Pokoknya ya buat teman-teman semuanya, kalau menginginkan nanti produk dari ATV Trendy, teman-teman nanti bisa langsung datang atau bisa nanti langsung tanya-tanya, kita juga bisa. Kalau teman-teman melihat instalasinya tadi simpel ya sebenarnya. Ini dari mixer, nah dari mixer dari Paslab Live 12 itu langsung kita masukkan ke DLMS, input 2 LR, saya buat LR. Terus untuk outputnya yang satu ini dibuat ke subwoofer, terus yang ini dua dibuat untuk LAN array. Jadi untuk LAN array-nya kita menggunakan Paslab hanya 2 channel A dan B, yang C dan D ini tidak digunakan. Dan juga untuk subwoofer, nah teman-teman lihat kalau untuk subwoofer kita hanya menggunakan satu input, jadi dimuat input paralel seperti itu, bukan di bridge ya, tapi ini di input paralel. Jadi teman-teman semuanya, kalau model seperti itu saya sarankan dibuat paralel, jangan di bridge, karena kita bermain di 4 ohm 18 inci kali 2, karena impedannya di sana 8 ohm otomatis, agar power amplifiernya juga lebih aman dan juga bagaimana ya, untuk responsifnya juga lebih bagus, karakter suaranya lebih masuk. Oke ya. Kalau kita mau melihat, nah sekarang kita coba mendekat ke speaker. Nah, speakernya teman-teman lihat sendiri. Untuk 118A, wah ini lumayan kotor karena memang habis kita pakai, kita gunakan. Kalau untuk yang atas, nah ini LA210 tetap santai di atas dengan gagahnya dari LAN array LA210. Oke ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya review kita full hari ini. Setelah ini nanti kita akan juga mereview lagi ya teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi.